Ini bukan soal kebebasan, ini soal penyebaran. Boleh beza tak? Sebab itulah KDN leak benda ni. Kalau soal toleransi penyebaran, cukup antara agama saja berbincang. Kita boleh declare toleransi kita. Tetapi ini soal mengeluarkan terbitan CD, apa tujuan buat CD, cara hidup dalam kerajaan Allah. Maksudnya, kalau orang bukan Islam tengok cara hidup dalam kerajaan Allah, mereka tak faham tentang, nanti mereka akan merasakan konsep hidup yang benar dalam kerajaan Allah dan ibadah yang benar dalam kerajaan Allah. Kalau CD ini didapat kepada mereka yang tak faham Islam atau mereka yang baru atau berfikir cara barat, mereka belajar di negara barat dan sebagai pemikiran dicetek berkaitan dengan akidah Islam, apa yang mereka akan nampak? Bahawa Allah itu sama saja. Yang ini yang bahaya, kalau CD ini sampai kepada umat Islam dilihat, apa akan terjadi dengan media sosial yang tak ada kawalan ini? Maka sudah tentulah ini boleh memberi mudarat, dan dalam rekod murtad yang ada pada Majlis Agama Islam negeri-negeri, pasti kes seperti ini terjadi akibat daripada benda ini. Sebab itulah kita minta Majlis Agama Islam menjadi pencelah untuk menerangkan kepada mahkamah supaya cukup evidence bagi KDN dan kerajaan Malaysia untuk menang kes ini dan menolak apa secara total usaha-usaha yang mereka jalankan ini. Tetapi perkara ini tidak diselidik dan dibuat secara sembrono saja. Seolah-olah kes ini macam kes kecil saja. Ha? Sekadar makluman saja kepada kabinet. Sekadar apa? Tak ada satu perbincangan ataupun satu penelitian. Sedangkan isu ini isu yang begitu lama, begitu berat dan begitu besar yang boleh mencetuskan perkara yang mengganggu apa, menggugat ketenteraman akidah dan juga umat, apa, keselamatan rakyat dalam negara kita. So oleh kerana itu kita minta atas saranan itu supaya kerajaan segera kembali membetulkan track yang tidak betul. Ini bukan soal penjelasan lagi dah apa peguam kita. Ini soal mereka dah beri satu lesen. Bila dia buat macam tu, bila dia tarik balik, seolah-olah dah jadi satu lesen. Dan lesen yang berulang-ulang. Dulu 2013 dia menang pun lesen. 2009 dia file, dia menang pun kita merayu, lesen. Berapa kali lesen? Kalah, merayu, lesen, menang. Sampai bila rayu, merayu, rayu, merayu, rayu, merayu. Dan seolah-olah kuasa exit power Sultan kita, Yang Datuk Agong, Raja-Raja Melayu, pemimpin-pemimpin agama kita, jabatan-jabatan agama kita, tak ada power dalam isu ni. Tak ada power. Mungkin dalam isu tauliah anda punya power. Tapi dalam isu mempertahankan akidah, mempertahankan ancaman yang boleh murtad orang Islam ni, kamu terbukti tidak ada power. Sekarang, kalau betul kerajaan Mandani nak jalankan konsep bahawa kerajaan yang benar-benar berdiri di atas acuan yang dibina oleh baginda Nabi SAW, pasti akidah, perkara yang memberi prinsip agama, didahulukan dalam apa juga keadaan.